Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شرر بغير وسماه دي شرودين سلام بني غاني ملتبا سليان تنعبو بلا تفسير دي أكيني موسي آيات يام كل سنة بمفار سنة بني مولا سنة نام رسول التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Mereka golongan munafikun mengemukakan uzurnya kepadamu apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu, kerana semuanya Allah telah beritahu kepada kami beritamu yang sebenar, dan Allah serta Rasulnya akan melihat buatanmu. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitahu kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang supaya kamu paling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, kerana semuanya mereka adalah najis dan tempat mereka jahannam sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, semuanya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Apabila yang dimulakan masyarakat, ayat ini mengkhabarkan tentang golongan munafikun. Kalau Nabi pulang ke Madinah kelak, artinya ayat ni merupakan satu bentuk ijaz. Ijaz ini ayat yang sedang kita fokuskan ini turun sebelum berlakunya peristiwa tersebut. Kalaulah Quran ini merupakan kata-kata Nabi SAW, belum tentu betul apa yang berlaku ni. Jadi ayat ini turun sebelum peristiwa tersebut berlaku, dan memang benar-benar berlaku. Bila sampai ke Madinah, datanglah golongan yang peringkat awal dahulu tak mahu menyertai dengan alasan yang berbagai, datanglah golongan yang lidah tidak bertulang ni untuk mengadu kepada Nabi SAW, menyusun segala kalam yang cantik dengan alasan yang berbagai, mencari-cari berbagai-bagai alasan untuk mengatakan mengapa mereka tidak turut serta. Sebenarnya pengecut, pemalas dan lemahnya rasihat dalam diri. Sungguh pun demikian, kalaulah masih ada sisa iman dalam hati mereka, masih ada harapan untuk mereka membaiki diri. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan di sini, wasayarallahu amalakum warasuluh. Allah akan melihat kerja kamu dan rasulnya. Allah dah mengetahui apa yang berlaku dalam hati mereka dan apa yang akan berlaku. Allah tahu semua ni. Tapi di sini Allah memberikan hope, Allah memberikan kepada mereka ni harapan. InsyaAllah kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, besok mereka bertaubat, maka selesailah dosa-dosa yang lalu. Jadi mereka hendaklah memperlihatkan perubahan jiwa dengan membuktikan amal selepas ini. Sesuai Allah jelaskan, wasayarallahu amalakum warasuluh amalakum. Kata-kata tak cukup, lepas ni buktikan. Buktikan kesalihan kamu, bahawa dulu kamu tersilap, dan wajbil hasanat sayyiatil hasanat tamhuha.
tinggalkanlah kejahatan yang telah kamu buat dahulu dan iringilah, teruskan selepas ini kebaikan-kebaikan agar kebaikan-kebaikan menghapuskan, mengkafarakan kejahatan-kejahatan yang telah lalu. Bercakap saja untuk bela diri tak ada faedah. Mereka mesti buktikan dengan kelakuan bahawa sebelum ini memang mereka salah. Sekarang hendaklah memperbanyakkan amal-amal saleh untuk tutup keaiban-keaiban yang lalu, supaya Allah dan Rasulnya memberi kepada mereka peluang untuk menerima taubat. Jadi di sini bertambah jelaslah bahawa orang yang telah pun terlanjur membuat perbuatan nifaq ini, jika hendak jadi baik, hendaklah dia sendiri berusaha memperbaiki diri dengan pembuktian amal. Orang lain, walaupun Nabi sendiri, tidak akan dapat bantu untuk memberi keampunan itu kepadanya. Tapi kalau dia sendiri telah insaf, berusaha untuk membangunkan dirinya dengan iman dan amal, maka sifat nifaqnya akan hilang, insyaAllah. Kadang-kadang manusia ni dia terlanjur membuat maksiat, jika dia nak kembali kepada Allah SWT, kalau dia benar-benar bertaubat, diikuti dengan amal yang saleh, maka ada harapan dia akan sembuh daripada penyakit nifaq itu. Memanglah jalan yang ditempuhnya lebih sukar, sebab kalau kita nak bandingkan, iman ni macam kesihatan, mengubati penyakit yang parah ni lebih sukar daripada menjaga sebelum penyakit tu menimpa diri. Ini kalau kita nak faham, nifaq tu dah berlaku, dah sebati dalam diri, telah pun dijelaskan sebelum ini, wataba'allahu ala qulubihim. Artinya penyakit itu, kalaulah ia digambarkan sebagai penyakit bahaya, apa benda sekalipun, kanser lah, maknanya sudah pun menjadi satu barah dalam diri. Nak mengubatinya bukan senang, saudara, sukar. Jadi saya ni rahmati dan dikasih wasalian, Allah memberi kepada mereka ni harapan. Mereka hendaklah terus beramal di depan Allah, di depan Nabi, di belakang Nabi SAW, dalam keadaan di hadapan orang ramai, di belakang, sembunyi, nyata, semua sahaja. Dan bersihkanlah hati mereka. Mungkin manusia tidak melihat hakikat yang sebenar, tapi Allah SWT tetap tahu. Allah tetap menerima hati yang ikhlas itu. Saya adalah hati dan dikasih wasalian. Kalau dia berpura-pura sekalipun, kalau dia berpura-pura melakukan perkara yang ketaatan ini, maka Allah tetap tahu juga. Dan Nabi SAW akan diberitahu oleh Allah SWT, sebab segalanya diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi ayat ini menjadi satu dalil, kalaulah seorang munafik pun itu mohon keuzuran, mohon keampunan kepada Allah, bersungguh-sungguh membaiki diri, maka Allah SWT akan terima taubatnya. Sedangkan ini mulia kawasan. Kemudian kita lihat dalam ayat yang Allah kemukakan di sini, menggambarkan ya'tadiruna ilaikum. Kemudian datang ayat sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtu ilaihim litu'ridu anhum. Mereka ni akan bersumpah, kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah bila kamu kembali kepada mereka di medan perang, supaya kamu berpaling daripada mereka. Maka palinglah mereka, kerana sungguhnya mereka itulah najis dan tempat mereka jahannam sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Walaupun ayat ini turun, orang munafikun belum bersumpah, tapi Allah telah menjelaskannya lebih awal. Ini merupakan mukjizat Al-Quran Al-Karim. Dia menceritakan perkara yang belum berlaku. Al-Quran ini menceritakan benda yang belum berlaku. Munafikun belum ditemui oleh Nabi SAW. Nabi masih lagi dalam perjalanan pulang daripada Tabuk. Jadi perjalanan jauh, tiba-tiba Allah SWT sudah memberitahu, nanti kamu sampai wahai Muhammad, mereka akan datang, bahawa mereka akan bersumpah. Sebentar mereka bersumpah dengan Wallah, sekejap lagi dengan Billah, sekejap lagi dengan Tallah, sekejap demi Allah. Inilah golongan munafikun yang mana hati mereka ni telah terkunci. Dia tak tahu kata-kata itu akan menyebabkan dia diseret dan diumban ke neraka Allah SWT di akhirat kelak. Ingat dengan perkataan nama-nama Allah ni, dia boleh main-mainkan begitu mudah sahaja. Jadi dikatakan dalam ayat ini, mereka yang bersumpah ni supaya orang beriman berpaling dari mereka. Maksud paling ni saudara, maksud kat sini bahawa munafik ni lekas pula terasa. Orang tak melihat kepadanya, tapi disangka melihat kepadanya. Orang bercakap, disangka orang itu mengatakan sesuatu tentang. Tak ada pun orang yang bertanya mengapa tak pergi, tapi dalam hati kecilnya penuh, complicated. Nanti orang tanya nak jawab apa, dan macam orang bersalah. Kalau pencuri lalu tiba-tiba nampak polis, polis ni tangkap dia lah nampak ni. Begitu perasaan munafikun ni, dia tersilap,
Jadi segala orang yang bercakap semua dianggap percakapan itu di mengadu tentang kejahatan. Orang paling maknanya orang tak suka kepada dia. Itu perasaan munafikun ini. Kerana dalam hatinya sudah pun tersilap, tindak tanduknya sudah pun tersasar, maka segalanya tidak boleh direpair lagi. Allah gunakan perkataan di sini, innahum rijs. Allah gunanya perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini. Mereka ni kotor, hina, najis. Kalau kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah SWT, rijsun. Rijsun ni merujuk pada najis. Najis ini selagi ini menurut Allah SWT ada dua bentuk. Sama ada najis yang hissi ataupun najis yang maknawi. Najis yang nampak, najis yang tidak nampak. Jadi Allah SWT telah menyatakan, menjelaskan di sini bahawa golongan munafikun ini merupakan golongan najis. Innahum rijsun. Rijs. Mereka ni merupakan orang yang bernajis. Kenapa mereka ni dianggap bernajis? Najis ni nak mengambangkan penghinaan secara kotor. Jiwanya kotor, mulutnya kotor, pelakuannya kotor. Janganlah diperdulikan. Benda kotor jangan pandang. Mereka akan bersumpah. Mereka diminta untuk bersumpah. Mereka akan bersumpah kepada kamu supaya kamu suka pada mereka. Dan ini dia orang yang nak mengambil perasaan orang lain. Nak berpura-pura. Apa yang kita nyatakan kat sini? Orang Melayu sebut nak ambil hati, bersumpah untuk membela diri. Kadang-kadang tak keberatan untuk menitikkan air mata. Tunjuk kononnya dia bersungguh-sungguh lah apa yang dikatakan itu. Kalau kamu tidak hati-hati mendengar mulut yang manis itu, kamu terpengaruh nanti. Kamu jatuh kasihan dan suka kepada mereka. Kalau kamu suka pun, saya Allah SWT, kamu simpati kepada mereka, Allah tetap tidak simpati kepada mereka. Begitu tegas mesej yang digunakan oleh Allah SWT di sini. فَعَرِضُوا أَنْهُمْ إِنَهُمْ رِجْسِ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. Mereka bercakap dengan menggunakan bahasa yang indah, dengan manis mulut, buat-buat menangis pula. Kamu akan terpedaya, wahai Muhammad. Kamu akan simpati pada mereka. Orang Islam akan simpati. Tapi Allah jelaskan di sini, فَإِنَ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Allah tetap tidak akan redha pada mereka. Allah tetap tidak suka pada perbuatan fasik itu. Kita dah belajar dalam kuliah terdahulu, golongan munafikun ini dipanggil sebagai fasikun pula. فَإِنَ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Mengapa? Munafikun ini dah lebih teruk daripada fasik sebenarnya. Fasik maksudnya orang melakukan dosa. Dosa besar umpamanya orang beriman yang melakukan dosa besar, dia anggap sebagai fasik. Asi. Apa lagi faedahnya diletakkan pada orang yang munafik ini? Perkataan fasik dilabelkan apa pun sudah pun sebati dengan dirinya. Munafik pun lagi kafir, bukan? Jadi mengapa diberikan satu lagi label fasik padahal tidak perlu? Sebab ini mereka pastikan orang kafir ini ada yang berjiwa mulia sebenarnya, walaupun dia tidak Islam. Ada yang berjiwa baik, hatinya baik. Kita pernah belajar dalam hadis yang dikumpulkan dalam kitab Al-Hakim oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya bernama Mustadrak. Orang-orang yang kafir ini dibuat baik, Allah beri kepadanya kesihatan umpamanya. Allah beri kepadanya anak-anak yang baik, sebagaimana dia baik pada ayah ibunya, maka Allah gantikan anak-anaknya membaik, taat padanya. Maksudnya ada di kalangan orang kafir ini yang baik. Fa'inna minhum man intamanhu bidinari la yu'adi ilaika. Allah gambarkan ada orang yang kafir ini, yang beri padanya banyak emas, dia jaga baik. Ada yang kamu beri padanya satu emas, dia mungkin janji, dia tidak baik, dia menipu kamu. Jadi menunjukkan ayat ini bahawa ada di kalangan orang beriman orang yang kafir ini yang baik. Jadi ada peluang untuk orang kafir, dia tidak fasik lagi. Tapi munafikun ini dah ada dia kafir, dia fasik pula. Dia tidak berpegang kepada kekafiran itu. Kalau kita bayangkan orang kafir ini, ada orang kafir contohnya Hindu, ada orang kafir contohnya Buddhis, ada orang kafir agama-agama lain ini, ideologi dan sebagainya. Dia seorang Buddhis, kalau dia pegang kepada apa yang disuruh oleh ajaran Buddhis itu, sekurang-kurangnya dia jadi orang yang good citizen, dia jadi rakyat yang baik. Kalau dia seorang Kristian umpamanya, dia pegang kepada Bible itu, dia tidak akan menyerang orang Islam yang lain contohnya. Tapi dah jadi ni seorang yang kafir, dia tak pegang pula kepada apa yang dia anggap dalam hidup ni itu agamanya. Ini masalahnya munafik pun. Kalau kita fahami ayat ini, kata Muhammad Mutawajjil Syarawi,
فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لا لا منافي لا لا كافر كافر بلا تو هذا كافر يعني baik kamu orang munafik ini adalah kafir kafir yang teguh pula tu la ilaha illallah muhammad rasulullah. Cantiknya ayat Allah ni kalau kita faham, insyaallah kita akan tinjau lebih lanjut apabila datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.